Hari ini kita akan mendengar bicara ilmu dari 3 orang panel. Kita jemput khas mewakili Menanjung, Sabah dan Sarawak. Di awal tidak dinafikan pemimpin di Sultan Tanah Melayu melihat untukkan Malaysia ini mudah untuk mendapatkan sokongan dari pemimpin di Sabah, Sarawak. Tapi banyak tentangan dan pendapat yang dikemukakan kembali oleh pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak. Pembentukan Malaysia ini diibaratkan seperti tebu manis di pangkal tetapi tawar di pipi. Jadi rakyat Sabah terhadap persekutuan Malaysia ini mertabatkan MA63 dan 20 perkara. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Tubuhan Malaysia tidak dibentuk dengan mudah. Kemerdekaan hasil daripada perjuangan yang digerakkan oleh para pemimpin Sabah dan Sarawak ketika itu. Kemerdekaan Sabah dan Sarawak ini bukannya perkara yang begitu bersenang lena. Justru itu kedudukan Sabah dan kepentingan Sabah dalam persekutuan Malaysia hari ini harus dipahami sebagai tunjang. Dalam menyentuhi soal pembentukan Malaysia, perlu juga kita mengetahui sudut pandangan dari negeri Sarawak. Ada yang menerima berita itu dengan gembira, sementara yang lain merasa dikhianati. Sebab itu, penubuhan negara ini pada saya perlu diperbincang dari masa ke semasa. Sabah dan Sarawak masih ketinggalan dalam berbagai bidang. Dan kita sudah sampai ke lering indah, pasti tetap mendaki juga. Menyangga musuh, menambah kawan tanpa jenuh, khawatir juga tanpa rawan. Semangat kita wajar padu, berjalan kita atas nama tanah air dan bangsa. Bangga kerana merdeka, megah kerana bahagia.